Guys ya, ini perdana aku mendengar lagu ini ya, lagu yang judulnya Kita Terpaksa Bermusuhan guys, tapi baru sekali aku mendengar dan aku langsung suka guys ya, bagaimana kontrol suara dari Bang Zamani di sini guys, dan aku juga suka dengan stylenya Bang Zamani yang nyantai, relax gitu guys ya, tenang dia dalam menyanyi di atas stage tadi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to InkaSFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku InkaSFN channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari lagi-lagi guys ya, requestan teman kita yang meminta aku untuk mereaksi ya Zamani Slime ya guys ya. Dan kali ini video yang di request itu adalah nyanyi lagunya dari Slime yang berjudul Kita Terpaksa Bermusuhan ya guys ya, live Zamani Slime showcase Legendria ya guys, Kita Terpaksa Bermusuhan. Oke guys, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Pak Ngah Traveloka channel ya, kita support dengan mengklik subscribe guys serta notifikasinya ya, sebagai tanda dukungan kita, apresiasi kita terhadap channel ini ya guys ya, yang telah mengupload videonya Bang Zamani guys. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku langsung ya ingin sekali mereaksi video ini dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow, tetap menggunakan social distancing guys. Karena bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga ketat banget guys ya aturan mengenai keamanan dan menggunakan masker ini guys ya. Dan kita play lagi. Apalagi alasan kau beri setelah diriku gini jadinya nampak sangat seorang bertepuk sebelah tangan, kemanakah hendak ku selindungkan air muka yang kau malukan. Wow, sedap sangat ya guys ya, masih bagus banget suara Bang Zamani, terutama lantunan dari ini ya, lenggoknya tadi guys. Tapi kayaknya aku kalau aku dengar lagunya guys ya, aku belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya guys ya. Tapi entahlah, coba kita lanjutkan aja lagi guys. Kita play. Aku belum pernah dengar lagu ini guys. Style itu bagus banget. Wow, sedap banget ya kontrol soalnya guys. Oh guys ya, ini perdana aku mendengar lagu ini ya, lagu yang judulnya Kita Terpaksa Bermusuhan guys, tapi
baru sekali aku mendengar dan aku langsung suka guys ya, bagaimana kontrol suara dari Bang Zamani di sini guys. Dan aku juga suka dengan stylenya Bang Zamani yang nyantai, relax gitu guys ya, tenang dia dalam menyanyi di atas stage tadi guys. Oke, kita play aja lagi ya. Kau menyisa, kenapa kau menyayang, ada makna kau berubah, ada penyebab. Cara dia perform pakaiannya di sana juga aku suka dengan, dan bagaimana ia menggunakan kacamata di atas panggung itu bagus banget ya kelihatannya guys, enak banget dilihat, dan suaranya masih power sama seperti dulu di sini guys ya. Aku nggak tahu nih video kami berapa, silahkan kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya guys ya. Oh, sedapnya suaranya guys. Nada tinggi, power, tapi tetap lembut suaranya guys ya. Tetap enak banget didengar. Kita play. Kau menyinta, kenapa kau menyayang, ada makna kau berubah. Kau menyinta, karena apa kau menyayang, ada makna. Liriknya juga bagus ya teman-teman guys. Jangan sendiri melalui detik yang sepi. Wow, tenang banget ya guys. Pertama kali bagiku hitung bintang seorang diri, dan pertama kali jua marwah ini tersenyum. Sedap benar suaranya guys ya. Style dari Bang Zaman ini emang nggak bisa tergantikan guys, dan tidak bisa ditiru oleh penyanyi manapun. Aku suka dengan style gaya dari Bang Zaman ini guys. Kita play. Wow. Guys, aku baru saja mereaksi Bang Zamani Slam ya, showcase legendary yang menyanyikan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan. Guys, ini adalah baru kali pertama aku mendengar dan menyaksikan ya bagaimana lagu ini dinyanyikan oleh Bang Zamani. Sebelumnya aku juga belum pernah mendengar lagu ini guys, mohon maaf ya. Tapi begitu aku langsung mendengar lagu ini, langsung aku sangat suka dengan ini ya, irama lagunya guys, dan lirik lagunya juga penuh dengan makna, penuh dengan kisah, dan keren banget pembawaan Bang Zamani di sini guys. Dan aku entah kenapa ya, mungkin karena aku yang belum tahu guys, tapi lagu ini sangat tidak pernah ya aku dengarkan di Indonesia guys. Tapi memang overall lagu ini bagus banget, keren banget. Aku nggak tahu kenapa aku belum pernah mendengar lagu ini. Padahal lagu Slam itu sangat amat terkenal banget di Indonesia guys ya. Dan semalam aku juga udah mereaksi Rindiani dari Bang Zamani guys. Wow, lagu Rindiani itu memang sangat-sangat memukau banget. Dan itu banget-banget terkenal ya di Indonesia guys. Oh, dan semoga lagu ini juga Kita Terpaksa Bermusuhan juga sering di cover oleh penyanyi-penyanyi guys, agar lebih terkenal lagi di Indonesia pastinya guys. Karena aku suka dengan lagu ini, tentunya banyak lagi dari masyarakat Indonesia yang suka dengan lagu-lagu seperti ini guys. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.